أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 6 SD Asalam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan ustazah SD Asalam. Yang kami banggakan anak-anak semuanya kelas 6 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan insyaallah kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Anak-anak semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya, baik bagi anak-anak, Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu wali siswa. Karena hari ini adalah hari kelulusan anak-anak kita selama belajar di SD Asalam. Tidak terasa Bapak Ibu menitipkan putra-putri Bapak Ibu di SD Asalam 6 tahun yang lalu. Sekarang anak-anak sudah lulus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Dan juga Bapak Ibu wali siswa, ini merupakan aset kita semuanya. Dan ini mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjadi jariah bagi Bapak Ibu semuanya. Dan juga bagi Bapak Ibu guru dan ustadz, ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya, pemberat kita nanti di akhirat. Dengan kesabaran, dengan keikhlasan Bapak Ibu mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Seperti dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman syahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bagian yang kita ini dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendidik anak-anak kita dengan baik, memilihkan sekolah yang baik. Mudah-mudahan nanti setelah lulus dari SD Asalam bisa menempuh ke jenjang yang lebih tinggi dengan baik, dan juga anak-anak semangat untuk meraih cita-citanya dan juga tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi orang yang manfaat. Teriring doa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, kuat imannya, kuat akidahnya, lurus dan benar dalam ibadahnya, terpuji akhlaknya, cerdas, terampil, kreatif, dan berwawasan yang luas pikiran, mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, kaya akan ilmu, sehat, kuat, hormat jasmaninya, nomor pertumbuhan perkembangannya, rajin ke masjid, hatinya selalu terkait di masjid, pandai bersyukur, jadi hamba Allah yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang kita perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SDIT Asalam yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Murid SDIT Asalam, Wali Murid kelas 6 yang kami hormati, juga anak-anakku santriwan, santriwati kelas 6 SDIT Asalam yang saya cintai, rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mewakili orang tua murid SDIT Asalam, khususnya kelas 6, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Yayasan Asalam dan juga SDIT Asalam yang telah membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kami kurang lebih selama 6 tahun sehingga pada kesempatan ini dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran di SDIT Asalam. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih bagus atas keikhlasan, semangat dan kasih sayang Bapak Ibu guru SDIT Asalam. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kekurangan kami juga anak-anak kami selama mengikuti menuntut ilmu di SDIT Asalam, juga selama berinteraksi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Kami menyadari berbeda pemahaman, berbeda latar belakang menyebabkan Bapak Ibu guru harus kerja keras dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Dan yang ketiga, harapan kami kepada Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku murid kelas 6 SDIT Asalam, marilah kita tumbuhkan istiqomah. Kita membaca, kita memahami, kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kami juga merasakan sangat bersyukur kepada Allah karena SDIT Asalam telah berkomitmen mengantarkan anak-anak kami tidak hanya pada bidang akademik tetapi dalam bidang iman, takwa dan juga karakter akhlak Qur'ani. Semoga atas semangat Bapak Ibu, Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk selalu meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas pengelolaan SDIT Asalam dalam rangka mencetak generasi Qur'ani, generasi pengamal dan pengawal Islam rahmatan lil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda pelepasan santri SDIT Asalam Sanden tahun ajaran 2019-2020. Aisyah Nur Fauzizah An-Naswa binti Suryanto, Tegalayang 10, Caturharjo, Pandak, Bantul. Alifah Ramadhani Zahidah binti Adino, Mairan, Sapuangin, Trimurti, Serandakan, Bantul. Almira Najwa Fauziahana binti Agus Sujatmiko, Sarjana Teknik, Jetis, Trimurti, Serandakan, Bantul. Anindina Firzatullah Dirgahayu Ningrum binti Mawardi Eko Setianto, Trisigan 2, Murti Gading, Sanden, Bantul. Asma binti Marsudi, Taskombang, Palbapang, Bantul. Thank you.
Atania Sabila Azarin binti Sabdo Mulyono Pucanganom Bongos Kendi Murtigading Sanden Bantu. Dinda Zuli Asnabila binti Sukasno Sarjana Pendidikan Gumulan Caturharjo Banda Bantu. Hanifa Atta Putrisia Cendana binti Haryanto Kurahan Murtigading Sanden Bantu. Hasna Khairun Nuha Alia Isnaini binti Bambang Sukarman Trisigan 2 Murtigading Sanden Bantu. Inas Syamila binti Ratijo Tinggan Sri Gading Sanden Bantu. Karina Purnama Dewi binti Giarto Patian Gading Sari Sanden Bantu. Hanifa Khairun Nisa binti Rahmadi Malangan Sri Gading Sanden Bantu. Yilma Rahma Mutia binti Joko Asmoro Gedekan Pancasari Serandakan Bantu. Keiva Maslihan binti Hisamto Sarjana Pendidikan Kalimundu Gading Harjo Sanden Bantu. Nabila Syakbana Labibah binti Muhammad Muktasim Wonotingal Poncosari Serandakan Bantu. Niswati Agnia Fadila binti Alip Waluyo Mairan Trimurti Serandakan Bantu. Naura Mahira Putri Salsabila binti Agung Suyanto Sorobayan Gading Sari Sanden Bantu. Safinatul Jannah binti Arif Setia Riyadi Sambeng Poncosari Serandakan Bantu. Lia Ni'matul Istiqlaliyah binti Suwardi Tajiman Balbapang Bantu. Nadia Safa Feliza binti Teguh Raharjo Patang Puluan Wirabrajan. Renata Haila Maharani binti Parjio Jigudan Triharjo Panda Bantul. Salwa Adibah Warsito binti Eko Warsito Kuraboyo Caturharjo Banda Bantu.
Salwa Huria Nugroho binti Galih Adi Nugroho Sanden Murtigading Sanden Bantul. Raisya Aulia binti Ujang Jokyadi Kergan Tirtomulyo Kretek Bantul. Maulaya Fatimah Az-Zahra binti Supriyadi Atmaja Demaan Gading Sari Sanden Bantul. Mufida Qurrota A'yun Sekar Mustika binti Mulyadi Mayungan Murtigading Sanden Bantul. Humaira Bunga Ashifa binti Eko Marianto Ahli Madya Nengahan Trimurti Serandakan Bantul. Ahmad Kausar Rohmani bin Sujito Kucangano Murtigading Sanden Bantul. Ahnaf Yuhdi Ar-Rafif bin Susanto Kelagaran Gading Sari Sanden Bantul. Bagus Jalu Pinilih bin Andi Wibowo Sarjana Pendidikan Dodogan Sri Gading Sanden Bantul. Dava Fausta Panangian Haryono bin Haryono Pedak Trimurti Serandakan Bantul. Kafka Galang Novalyando bin Heru Prasetyo Jigudan Triharjo Pandak Bantul. Lukman Arif Badarudin bin Karonto Kleodan Gadengsari Sanden Bantul. Aska Syarifa Rois bin Sularno Bogem Caturharjo Pandak Bantul. Burhanuddin Nur Rashid bin Zuli Santoso Pucangano Murtigading Sanden Bantul. Hendra Kurniawan bin Semijo Harjono Ngentak Poncosari Serandakan Bantul. Hafidun Alim bin Freddy Cekden Sarjana Sains Terapan Magister Sains Buyutan Gading Sari Sanden Bantul. Lanjar Mustafa bin Sukirman Kelagaran Gading Sari Sanden Bantul. Titan Fadai Nur Fitrianto bin Nuryanto Sarjana Pendidikan
Sirat Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantu. Yumna Wildani Arkan bin Budi Kahono Pucanganom Murtigading Sanden Bantum. Muhammad Raihan Purwaka Putra bin Agus Purwanto Ahli Madya Pucanganom Murtigading Sanden Bantu. Muhammad Amru Habib Akbar bin Wardani Daleman Gading Harjo Sanden Bantu. Muhammad Andre Pratama bin Bambang Rianto Gunduran Triharjo Pandak Bantu. Muhammad Hanif Ismutaqim bin Adik Wahyu Cahyono Gerso Trimurti Serandakan Bantu. Nahla Dafa Azufar bin Muhammad Miftahul Wahid Sarjana Pendidikan Kukap Poncosari Serandakan Bantu. Nazla Kauna Ardan bin Khairul Anam Sarjana Teknik Trisigan Murtigading Sanden Bantu. Naufal Akbar Pratama bin Jamiansyah Mayungan Murtigading Sanden Bantu. Muhammad Naufal Miftahul Muzaki bin Trianto Trisigan 2 Murtigading Sanden Bantu. Rehan Eka Saputra bin Samsuri Gunduran Triharjo Pandak Bantu. Gunaya Zaki Mashuri bin Mashudi Lopati Trimurti Serandakan Bantu. Ibrahim Nidaul Hanif bin Rahmat Budianto Sarjana Pendidikan Kuroboyo Caturharjo Pandak Bantu. Danta Rofi Pratama bin Juli Rianto Sarjana Hukum Sanggrahan Murtigading Sanden Bantu.
Adiaraka Fadil Hermansyah bin Andi Andrian Alfianto, Soko Gading Sari Sandan Bantul. Ahmad Saqif Ulin Nuha bin Akhiri Sarjana Pendidikan, Sandan Murti Gading, Sandan Bantul. Al-Sefa Wannafi Delta bin Subarsono Sarno Atmojo, Tegalayang Caturharjo, Pandak Bantul. Aska Fakhrur Razi Arifin bin Muhtarifin Ahli Madya Keperawatan, Kalimundu, Gading Harjo, Sanden, Bantul. Faleh Ahnaf Al-Fikri bin Isendri Ahzan, Sarjana Pendidikan, Tegalayang, Caturharjo, Panda, Bantul. Isnain Rijalu Al-Aslam bin Slamet, Ngentak, Poncosari, Serandakan, Bantul. Dion Danu Prakoso bin Natun, Karanganyar, Gading Harjo, Sanden, Bantul. Fonda Ahmad Darifki bin Suharto, Kalimundu, Gading Harjo, Sanden, Bantul. Hisyam Taqiyuddin Faros bin Aris Mutohar, Daguran, Trimurti, Serandakan, Bantul. Muhammad Yuki Al-Falah bin Muhammad Soleh, Tegalayang, Caturharjo, Panda, Bantul. Rasya Nailul Usma bin Sudarman, Tegal Rejo, Tegal Sari, Sri Gading, Sandan, Bantul. Revan Ahnaf Rifki bin Terno, Sangkeh, Sri Gading, Sandan, Bantul. Rehan Kawariski bin Sigit Triantoro, Soko Gading Sari, Sandan, Bantul. Sauki Cahya Robbi bin Cahyono, Sarjana Pendidikan, Bongos Gading Sari, Sandan, Bantul. Zaki Ammar Arsyad bin Sudaryono, Gluntong Kidul, Caturharjo, Pandak, Bantul. Naila Sofa bin Jalaluddin, Sarjana Pendidikan, Nangsri Sri Hardono, Pundong, Bantul. Zulfa Hakim Laksono bin Banu Wibowo Laksono,
Gersa, Trimurti, Serandakan, Bantul.